Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita, legenda adat budaya, bahkan makhluk halus yang memiliki keunikan dan berbeda-beda jenisnya di setiap daerah. Kali ini akan diulas 5 makhluk halus pada Pulau Bali. Berikut adalah ulasannya. Satu, Memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, dikenal dengan istilah Engkebang Memedi. Engkebang Memedi berarti disembunyikan oleh Memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana Memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan. Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau engkebang Memedi, biasanya warga secara beramai-ramai menabuh alat musik sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. 2. Leak. Kata leak pasti sudah tak asing lagi di telinga orang Bali. Leak merupakan hantu jadi-jadian di mana proses perubahannya disebut dengan ngelekas. Ilmu pengeleakan bisa dipelajari dari berbagai lontar, semisal lontar Cambra Brag, lontar Durga Bairawa, lontar Ratu Ningkawi Sesan, lontar Tating Mas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis leak yang dikenal, yaitu leak barat, leak sari, leak siwa klakah, leak bunga, maupun leak pamoroan. Dari semua jenis leak, yang paling tinggi adalah leak siwa klakah, dikarenakan ketujuh cakra akan mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengeleakan ini, ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu leak yang didapat dari anugerah, dikarenakan melakukan suatu tapa. Kemudian, ada juga yang diperoleh dari cara belajar dari lontar, atau membeli pekakas kedukun, ataupun diperoleh melalui keturunan. Banyak orang percaya saat seseorang yang bisa ngeleak akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menunggunya saat sebelum meninggal tersebut. 3. Celuluk. Celuluk juga bisa disebut dengan leak gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan. Payudaranya besar, bertaring dengan mata membelalak. Dalam pementasan celenarang, celuluk ini disebut sebagai antek-antek dari rangka. 4. Tonya. Tonya sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar. Makhluk halus ini disebut memiliki kemiripan dengan manusia, hanya saja ia tak punya lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga dipercaya hidup secara berkelompok. 5. Gamang. Seperti halnya Tonya, gamang juga disebut tunggal di sungai atau kali. Jika Tonya hidup berkelompok, maka gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang ini merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, dan berambut panjang tergerai tak terurus. Thank you.